Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Rabbi shrahli sadari wa yasirli amri wa ahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan kembali lagi senang sekali, saya Jana kalau bertemu lagi di Hasana, program istimewa yang hadir untuk membawa cahaya kebaikan dan membahas tuntas ajaran-ajaran agama Islam. Baik, pemirsa, tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri di studio ini karena hari ini kita sudah ditemani uh, di studio bersama teman-teman dari. Ormawa Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, semangat, senyum-senyum cantik-cantik pula yang datang hari ini. Dan um, tentu pemirsa hari ini kita juga sudah bersama bintang tamu kita narasumber kita. Tapi sebelum itu saya pengen uh, bilang dan menyampaikan dulu keresahan ini bahwa pernah nggak sih ketika kita mendengar kata dakwah atau ya, ya, kita mungkin sering mendengar kata dakwah apalagi teman-teman uh, uh, yang sudah langsung hadir di sini mungkin sering kali mendengar kata dakwah dan ketika kita mendengar kata dakwah apa sih yang terlintas di pikiran kita apa yang terlintas di benak kita pasti ketika dibilang dakwah oh, kita terlintas penceramah seorang dai kajian-kajian uh, dan identik dengan seorang ustadz yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan lisannya, dengan menyampaikan sesuatu. Tapi yang menariknya hari ini adalah tema yang diangkat oleh Hasanah adalah dakwah dengan tulisan. Nah, apakah bisa kita berdakwah dengan tulisan? Bahwa dakwah itu bukan cuma dengan lisan. Itu kita akan bahas hari ini dan jangan khawatir akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Di sebelah saya sudah bersama Bapak Dr. Ardian Totola MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya biasanya kan banyak yang sudah bilang. Bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin kita sedikit nih memperkenalkan Pak Doktor. Tapi sebelum itu Pak ini enaknya di apa nih? Pak Doktor kah atau Pak Dekan? Pak Doktor aja. Pak Doktor aja oke. Kita sudah bersama Pak Doktor kita hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang akademisi yang tentunya berpengalaman dan berkompeten di bidangnya beliau juga saat ini menjabat sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Selain itu beliau juga merupakan ketua majelis pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara ya pak. Ya. E, juga sekaligus kalau saya dengar ya penulis saya seorang penulis juga yang sudah menulis beberapa buku luar biasa Insya Allah Nah tentunya kalau sudah mendengar kita sudah bersama seorang dekan seorang Profesor eh seorang dokter maka kita akan e, langsung saja mungkin nih Pak karena pemirsa yang ada di rumah tentunya sudah sudah menunggu-nunggu juga apa sih dakwah dengan tulisan dakwah melalui tulisan ini apa jadi mungkin bisa langsung Pak e, apa sih dakwah melalui tulisan itu? Apa yang membedakan dakwah tulisan dan apakah memang bisa berdakwah lewat tulisan? Silakan Pak. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira wa la dinil kulli. Sallallahu ilaaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, uh, terima kasih para pemirsa TVRI di manapun berada dan Para hadirin di studio yang hadir serta host cantik kita pada hari ini Mbak Jihan, terima kasih. E, jadi memang pada dasarnya secara umum e, masyarakat kita mengenal bahwa dakwah yang kita lazim mengenal itu adalah dakwah melalui lisan dengan ceramah atau yang biasa kita sebut sebagai dakwah berlisan. Tetapi e, dakwah dalam agama, dalam tradisi agama Islam tidak hanya disampaikan secara lisan. Dakwah itu juga bisa dilakukan dengan dakwah bil fi'lih melalui teladan, melalui tindakan contoh. Dan yang satu ini yang menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah dakwah bil kitabah, yaitu dakwah melalui tulisan. Nah, sejak awal kehadiran agama ini Rasulullah SAW alaihi sungguhnya sudah memberikan catatan penting terhadap tradisi tulis ini. Itu kemudian kita tahu di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa kaidul ilmu bil kitab. Jadi ikatlah ilmu dengan dengan tulisan. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam tradisi dakwah Islam itu tulisan menjadi sesuatu yang yang penting bahkan uh, kita tahu di dalam sejarah uh, kenabian uh, Nabi Muhammad uh, satu ketika uh, membuat catatan uh, surat ya kepada satu kaisar untuk uh, menyeru kepada uh, kepada kebaikan melalui mengimani Allah Subhanahu wa taala dan uh, di dalam uh, kitab Al-Qur'an juga uh, jelas di dalam surat Al-Kalam uh, terkait dengan uh, kita ya al-kalam, pada ayat 1 disebutkan bahwa "nun" disana disebutkan bahwa "wal-kalam", "wamayah turun", Jadi, "nun", perhatikanlah atau lihatlah "al-kalam", dan apa yang dituliskannya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam tradisi dakwah Islam, dakwah melalui tulisan itu bukanlah sesuatu yang baru hanya saja memang uh, lebih lazim lebih lumrah melalui uh, lisan gitu ya lisan. Ya jadi uh, peradaban Islam juga dibangun dengan tulis. Uh, kita bisa membayangkan uh, ke bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an hari ini. Pada uh, zaman Utsman bin Affan misalnya uh, perintah untuk melakukan kodifikasi Al-Qur'an yang semula itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq uh, baru berupa catatan tulisan di pelepah kurma atau di bebatuan hmm. dengan adanya penulisan atau kodifikasi Al-Quran dan hingga hari ini bisa kita membaca Al-Quran itu menunjukkan bahwa tradisi tulis itu sungguhnya sudah bagian penting dari secara peradaban Islam di masa lampau. Dan untuk dakwah sendiri itu sangat poin yang penting ya? Poin penting. Kita bisa membaca hmm. literatur buku-buku hari ini karena adanya tradisi tulis. Bagaimana bisa membayangkan membaca karya Imam Al-Ghazali kalau itu tidak dituliskan tidak akan tersimpan tidak Tanya akan tersimpan tadi Nadi bilang uh, ikatlah ilmu, ilmu itu dengan, dengan menulis, menulis. oke okay. nah berarti kita sudah dapat poin pertama bahwa ternyata memang tulisan itu bukanlah hal yang baru dalam dakwah tapi mungkin ya memang sekarang generasi zaman sekarang lebih lebih apa ya lebih teringat dan lebih lumrah tadi bahwa dakwah itu harus Ya ngomong dan ceramah atau lain sebagainya. Nah, Pak, kemudian kan kalau kita melihat era sekarang, era digital, apalagi kalau kita melihat medsos sekarang semua formatnya mulai dari TikTok, IG Reels, uh, dan YouTube Short bahkan itu semua format video yang ditampilkan dan nah, apakah tulisan ini masih menjadi sesuatu yang relevan untuk di era saat ini gitu. Iya, saya kira iya uh, tetap relevan. Hmm. Uh, kita tahu dengan uh, perkembangan teknologi digital yang hari ini semakin jauh berkembang uh, dan uh, kita tahu juga bahwa hampir semua kita ini mempunyai uh, gadget ya dan sumber-sumber uh, pengetahuan kita kita akses melalui gadget hmm. ya baik itu tentu melalui video dan terutama sekali melalui tulisan hmm. uh, melalui tulisan di sosial media kita tahu hari ini Orang dengan mudah bisa mengakses, e, mengakses dan sekaligus juga menjadi kreator membuat sesuatu untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu. Oke, dan kemudian dari tulisan ketika masih relevan masih adalah sesuatu yang memang sudah ada sejak lama. Gimana sih Pak untuk kita bisa dakwah dengan tulisan ini dengan menulis tadi, apalagi kan Bapak sebagai seorang penulis yang sudah sempat hmm. menulis beberapa buku, gimana biar e, dakwah dengan tulisan ini menjadi sesuatu yang efektif di era yang mungkin sekarang masih banyak lebih banyak format video yang ditampilkan dan lain sebagainya. Gimana biar orang-orang masih oh ini masih efektif. Nih kita baca tuh masih masih masuk gitu. ya saya kira bukan hanya literasi membaca, hmm. tapi juga literasi menulis. Literasi menulis menjadi sesuatu yang penting, dimiliki oleh setiap kita, karena itu akan terkait dengan cara kita mengemas sesuatu tema, sesuatu ide, pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Ini akan bisa dicerna dengan baik oleh segmen pembaca kita. Kalau kita mampu menuliskannya dengan baik, dengan bahasa yang lugas dan mudah untuk dimengerti. Nah, memang kita tahu bahwa tipologi umat kita atau masyarakat kita ini e, bisa terbagi atas tiga. Hmm. Yang pertama itu tentu adalah kelompok cendekiawan, hmm. kelompok terpelajar yang ini tentu e, amat kritis yeah. dan e, menerima sesuatu kebenaran melalui dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen yang dapat diterima secara rasional. Tapi ada kelompok masyarakat awam hmm. yang saya kira juga perlu menjadi perhatian kita bahwa mereka-mereka juga perlu mendapatkan sosialisasi informasi tentang agama ini dan dengan demikian tentu para penulis juga harus memperhatikan segmen ini. Nah, yang ketiga saya kira adalah kombinasi di antara keduanya. Artinya dia juga pada kelompok yang terpelajar tapi pada saat yang sama juga e, masih bersedia untuk duduk berdialog, berbicara dengan e, semua pihak sehingga hal-hal yang dicerna dalam suatu tulisan itu masih dapat didiskusikan dapat dimengerti dengan baik. Oke, jadi iya. dari pembagian tiga segmen tadi yang harus jadi poin adalah uh, bukan cuma tentang literasi membacanya, tapi bagaimana literasi menulis kita sebagai seorang penulis itu mengemasnya dengan baik ya Pak. Nah, Bapak kan juga sebagai penulis dan sudah mungkin mengaplikasikan ini pasti dalam tulisan-tulisan Bapak bagaimana uh, berdakwah lewat tulisan itu mungkin kita bisa tarik sedikit gimana sih awal mula bapak mulai uh, sebagai sebagai pribadi bapak sendiri untuk wah sepertinya harus menulis nih untuk uh, menyampaikan pesan-pesan dakwah untuk mengajak orang-orang ke jalan Allah itu gimana awal mulanya pak? Iya uh, tentu uh, kita harus mempunyai definisi ya pertama hal-hal uh, yang kita sebut kebaikan itu uh, tentu maknanya sangat luas gitu. Sehingga dalam pandangan saya orang e, berdakwah dalam agama ini itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Sehingga e, jangan kemudian ketika kita membaca buku sains dan teknologi lalu e, itu kita tidak kategorikan sebagai bagian dari dakwah agama. Kalau itu adalah sesuatu yang baik yang dapat mengantarkan umat manusia pada kebaikan itu juga bagian dari pesan agama sehingga setiap kita dengan keahlian yang berbeda-beda akan berpotensi menjadi penulis penyampai pesan-pesan kebaikan. Nah, terutama dalam kontes eh, bahasa agama atau dakwah keagamaan, ya tentu ini harus sesuai dengan pembidangannya masing-masing. Yang eh, penting menjadi catatannya adalah bahwa hal-hal yang kita sampaikan itu ada satu clue yang sangat penting yaitu tentu tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, di publik pada umat ya terutama yang berkaitan dengan uh, aspek sara itu harus menjadi perhatian uh, harus mendorong upaya-upaya moderasi beragama yang mengajarkan kesejukan hmm. ya dan kedamaian bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini dengan uh, pemahaman yang baik terhadap uh, perilaku keagamaan pada setiap uh, komponen umat sehingga tidak ada tulisan yang dapat berpotensi menimbulkan uh, polemik di di masyarakat Oke, luar biasa. Jadi ternyata tentang kesadaran pribadi juga dan bahwa ternyata semua bidang sebenarnya bisa menjadi dijadikan sebagai media dakwah ya, Pak. Oke, tahan dulu sampai sini mungkin karena kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI dimanapun anda berada dan masih bersama teman-teman kita juga yang sudah langsung berada di studio hari ini. Uh, sebelum itu, ini teman-teman yang ada di studio mungkin masih ingat apa sih tema kita hari ini? Oke, okay. biar saya ingatkan kembali dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah baru bergabung dengan kita hari ini. Hasana membahas tema atau topik yaitu dakwah melalui tulisan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini Bapak Dr. Ardianto MPD. Oke. Nah, Pak Dokter tadi kita sudah pembahasannya sudah mulai mendalam dan bisa dilihat lebih luas lagi bahwa ternyata dakwah itu bukan cuma sekedar ...ngomong, dakwah itu bukan cuma sekedar tulisan... ...tapi bahkan tadi sempat mention bahwa... ...kita bisa berdakwah sesuai passion kita masing-masing... ...sesuai uh, bidang yang kita uh, ahli dalam bidang tersebut. Nah, jadi mungkin uh, masih bisa dikaitkan dengan... ...peran media sosial saat ini... ...bapak sebagai uh, yang juga langsung terjun di dunia kepenulisan... ...dan tentu sekarang ikut tren zaman sekarang di media sosial menurut bapak gimana media sosial sekarang dalam menyebarkan tulisan-tulisan tadi dalam berdakwah lewat tulisan tadi pak? ya baik saya kira media sosial hari ini sudah menjadi salah satu variabel penting hmm. ya di dalam uh, distribusi pengetahuan termasuk diantaranya adalah pesan-pesan agama dan oleh karena itu uh, tentu dibutuhkan juga literasi media sosial jadi harus uh, cermat untuk membaca dan oleh karena itu juga kita sebagai para penulis yang bisa setiap saat bisa menulis status story di di sosmed juga harus mempunyai literasi yang baik sehingga hal-hal yang kita tuliskan itu adalah hal-hal yang bersifat kebaikan kalau konsistensi ini kita terus lakukan maka setiap saat di waktu kapanpun orang akan hanya bisa membaca hal-hal yang baik dan ini uh, kita tahu bahwa pengguna sosial media di Indonesia kan cukup besar, dan terutama sekali pada kalangan generasi muda, generasi milenial yang kayaknya uh, hal yang paling fundamental sekarang yang diperiksa di dalam setiap aktivitasnya adalah uh, sosmed, iya. gitu. Sehingga uh, kemasan uh, dakwah kita melalui sosial media juga saya kira menjadi salah satu hal yang penting. Hmm. Untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ini akan dengan mudah kita share, yeah. kita copy paste dan kita teruskan, kita bagikan. Nah, kita bisa membayangkan ada satu pesan-pesan agama yang itu barangkali masih butuh pengkajian mendalam. Lalu mm -hmm. kemudian kita dengan mudah mau men iya. begitu. Yeah. Nah, itu akan justru tidak mencerahkan, malah sebaliknya akan menggelapkan pengetahuan agama umat kita. Oke, jadi tadi ya bagaimana juga konsistensi ini yeah. konsistensi dalam menyebarkan kebaikan di sosial media itu menjadi poin yang penting untuk kita. Nah mungkin kalau dari tadi hostnya sudah banyak bertanya, ini saya melihat teman-teman uh, yang ada di studio sudah mulai ada pertanyaan juga yang ingin ditanyakan. Jadi mungkin bisa kita akan memberikan dua uh, kesempatan untuk dua penanya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ah, oh, ya. silakan. Uh... Oke okay. Cek Ya yeah. ya yeah, langsung, langsung ya. Yeah. Oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikum waalaikum wabarakatuh uh, Baik terima kasih atas kesempatan Perkenalkan nama saya Syahriya Samalam Mahasiswa semester 7 dari Yin Manado Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Ehm uh... Uh, materi yang sangat menarik Tentang dakwah melalui tulisan Nah uh, Pertanyaan yang akan saya Berikan kepada Bapak Selaku narasumber hari ini uh, Sekarang kan Kalau kita lihat uh, Apalagi anak-anak Zaman milenial seperti sekarang uh, Kita itu Sering Tidak terlalu tertarik tentang Membaca Nah serangkan Dakwah-dakwah melalui tulisan ini harusnya uh, harus banyak kita pelajari, apalagi kita sebagai umat Muslim. Nah, mungkin adakah tips dari Bapak agar dakwah melalui tulisan agar tulisan-tulisan kita ini bisa menjadi menarik agar bisa diminati banyak orang? Karena sekarang kan yang kita lihat, orang-orang uh, hanya sering membaca tentang berita-berita. Uh, Selebriti yang serang viral-viral saja, serangkan tentang dakwah-dakwah itu masih kurang. Jadi mungkin ada tips dari pemateri atau narasumber hari ini tentang uh, menjadikan dakwah dari sebuah tulisan itu untuk menjadi menarik. Okay. Terima kasih. Oke, okay, Pak. Pertanyaannya tadi mungkin memang tadi sudah sempat sih di mention beberapa kali tentang kemasan, tapi mungkin teman-teman yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah masih ingin menggali lebih dalam nih. Gimana, lagi-lagi, gimana kita mengemas tulisan ini menjadi sesuatu yang menarik agar tetap diminati oleh kalangan milenial dan Gen Z yang saat ini sangat menguasai media sosial di era sekarang? Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ya, e, pertama memang selain tema ya, konten e, pesan yang ingin kita tuliskan, e, juga penting untuk melihat kemasan bahasanya. Nah, dari aspek konten. Uh, hampir setiap kita ini membaca sesuatu kalau ada hal yang sangat berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Jadi lebih bersifat kontekstual dan pragmatis. Oleh karena itu juga saya kira pesan-pesan agama kita ini harus bisa menyentuh persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh uh, umat oleh masyarakat kita saat ini. persoalan-persoalan ekonomi, misalnya persoalan-persoalan politik misalnya yang itu harus dapat disampaikan dengan bahasa yang lugas, nah bukan uh, berarti tema-tema lain seperti fikih itu dianggap sebagai tema-tema yang usang tetapi fikih yang uh, bersifat kontemporer yang dapat uh, dirasakan langsung uh, faedahnya oleh uh, segmen pemuda generasi muda yang sangat banyak me menggunakan uh, gadget ini yang banyak menggunakan sosial media gitu uh, sehingga apa yang dibaca itu dapat menjadi suatu solusi bagi kehidupannya nah kenapa dia akan cenderung membaca hal lain karena hal-hal itulah yang lebih bersifat solutif Sebab agama harus berperan menjadi sesuatu yang penting dalam hidupnya jadi agama harus menjadi semacam problem solver memecahkan masalah nah dengan begitu saya kira secara perlahan generasi muda kita akan uh, lebih banyak membaca pesan-pesan agama yang mempunyai kemasan yang terutama tentu dari segi kemasan bahasa menarik disampaikan secara lugas tapi juga tema yang dibahas itu bersifat kontekstual dan menyentuh aspek-aspek kehidupan umat gitu. Saya kira itu. Relate nggak ya sama kehidupan yep. kita sekarang? Yeah. Kalau misalnya itu relate maka sampaikan itu ya gitu. Oke, okay. dan Uh, tentang bahasa juga tadi penting bahwa sekarang ya kalau kalau di zaman sekarang mungkin ada bahasa bahasa gaul bahasa bahasa anak jaksel lah, dan lain sebagainya istilah istilah yang digunakan sehingga mungkin dengan menggunakan bahasa bahasa itu kita bisa menyampaikan pesan ini lebih bagus dengan kemasan yang lebih menarik untuk uh, dilirik nih oh kayaknya ini relate nih sama gue gitu oke okay. nah selanjutnya mungkin semoga menjawab ya tadi oke okay. mungkin ada lagi satu orang penanya oh uh, yang mana ini Oke, okay. silahkan. Oke okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Utami, perwakilan dari mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, uh, menarik tadi yang menjadi pembahasan yang sudah sempat Bapak sampaikan perihal penggunaan media sosial apalagi terkhusus pada uh, dakwah melalui tulisan seperti yang kita lihat kan sekarang tren-trennya uh, semua media sosial itu menjadi daya tarik dari generasi muda sekarang. Nah, kira-kira dalam uh, pemanfaatan media sosial tersebut bagaimana sih kita dari generasi muda ini untuk memilah karena banyaknya konten-konten uh, yang dibuat oleh Orang-orang kreator -orang itu e, banyak menil, e, menuai pro dan kontra, apalagi ini berkaitan dengan agama. Banyak mazhab-mazhab yang e, seringkali mengecohkan pikiran kita semua. Jadi, entah itu kita menilai mana yang baik atau mana yang buruk, tapi kan e, perlu ada e, trik atau tahapan, kira-kira bagaimana sih kita untuk memilih mana konten-konten yang layak untuk kita lihat dan mana yang tidak itu saja. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali karena ya. dengan dengan media sosial yang informasi bisa kita dapatkan setiap detiknya bahkan e, dan juga semakin banyak orang yang speak up yang sering e, membuat konten dan itu menjadi e, pertanyaan yang harus dijawab ya karena mungkin sekarang gima, singkatnya mungkin gimana kita bisa melihat dan Membedakan mana sih ini uh, hadisnya yang sohih, atau yang tidak, karena kan dengan takut karena informasi sekarang yang sangat luar biasa, takutnya kita juga tidak menyaringnya. Dan bagaimana kita bisa menyaring itu, Pak? E, iya, uh, saya kira masih berhubungan dengan uh, sosial media. Ya, hmm. uh, ada juga, uh, misalnya, senyalemen bahwa orang-orang saat ini belajar agama dari sosial media. E. Gitu ya. Jadi, saya kira itu juga perlu menjadi catatan, lah. Uh, kini saya kira jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa literasi membaca itu penting. Nah, uh, sosial media memang relatif uh, sulit untuk kita bertanggung jawabkan, terutama dari aspek otoritas. Ya, uh, oleh karena itu tentu uh, dibutuhkan juga dukungan bacaan dari sumber-sumber yang lebih otentik, ya selain sosial media. Uh, ketika dia merujuk misalnya pada salah satu norma agama maka kita punya kemampuan untuk men-tracking, untuk melihat lebih jauh apakah hal-hal yang disampaikan di dalam sosial media itu sesuai tidak dengan ajaran agama atau tidak. Ketika dia menyebut misalnya tafsir terhadap ayat tertentu, kita bisa mengeceknya pada sumber yang lebih otentik. Nah, sumber autentik itu bisa melalui bacaan tulisan dan jika dimungkinkan itu dapat kita konfirmasi kepada ahlinya, kepada ahlinya sehingga kita tidak dengan mudah untuk bisa mempercayai hal yang kita baca. Oleh karena itu memang ya kita butuh kecerdasan. Kecerdasan eh, membaca ya yang lebih tinggi dan dapat menyeleksi dengan cermat mana yang eh, sesuai dengan eh, prinsip ajaran agama mana yang eh, kurang sesuai dengan prinsip ajaran-ajaran agama dengan pengecekan secara triangulasi itu melalui berbagai sumber Oke. maka kita akan e, bisa menerima pesan-pesan e, agama melalui sosial media dengan baik. Oke, jadi poin pentingnya adalah walaupun informasi sekarang bisa kita terima dengan sangat banyak dan cepat, tapi tadi apalagi berhubungan dengan agama kita butuh seorang guru ya, seorang yang bisa membimbing kita, yang bisa menjadi konsultan kita ketika kita Uh, mungkin itu bisa bertanya kepada Ustadz kita Ustazah kita Ustadz ini benar tidak dalilnya agar kita tidak tersesat dalam yeah. uh, menerima informasi apalagi informasi agama semoga itu menjawab nah karena oh karena kita masih punya banyak waktu di sini jadi mungkin masih ada yang ingin bertanya oke okay. ya tadi kakaknya sudah ya silakan baik Uh, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ingrid Sipobela Pobela dari Mahasiswa YN Manado, semester 8. Uh, tadi, uh, Masya Allah sekali dengan temanya hari ini, dakwah dalam tulisan. Uh, jadi jadi pertanyaan saya tadi, uh, uh, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa uh, dalam kita memulai dakwah tulisan ini, uh, biasanya diselingi dengan bidang-bidang uh, yang kita geluti. Nah, Kebetulan saya kan eh, ya sekarang ini kan eh, menggeluti bidang pendidikan, Tepatnya kan guru SD ya Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu eh, sebagai langkah awal untuk memulai terlebih lagi ini dalam media sosial anak-anak eh, SD itu mereka sudah punya akun TikTok, FB. Nah itu eh, untuk sebagai tips-tips dari Bapak untuk saya saya dan semuanya eh, sebagai Langkah awal untuk memulai, ada ya, awal dalam tulisan ini, eh, untuk anak ISI itu kira-kira eh, seperti apa, Pak? Oke, okay, sekian. Langkah awal yang ya, selalu iya. dipertanyakan ketika apapun yang ingin kita lakukan, <coughs> karena selalu ya. harus ada awalnya. Itu gimana, Pak? Ya, masyarakat. baik. Uh, kita punya tipologi masyarakat berbeda-beda. Uh, mulai dari usia yang paling kecil sampai pada yang tua. Nah untuk tingkat dasar ya memang e, perlu kemasan yang berbeda. Nah kita tahu bahwa di berbagai laman teknologi hari ini disiapkan atau tersedia fitur-fitur e, tertentu yang dapat e, membantu e, seorang penulis pesan-pesan keagamaan untuk dapat diminati oleh oleh anak-anak. Ya, misalnya e, tidak ada salahnya kita menulis e, dengan disertai gambar. Dan Biar itu akan menjadi ya, jangat -jangat. menarik hmm. bagi para siswa. Ya para siswa di tingkat dasar atau anak-anak di tingkat dasar. Karena anak-anak akan lebih cenderung tertarik pada gambar. Pada gambar, gambar nah, yang berwarna. Gambar tentu yang, yang berwarna-warni. Kalau gambarnya hitam putih biasanya cenderung dihindari. <laughs> ya. Bahkan bila diperlukan dia lebih dinamis, tidak statis. Sehingga gambar itu bisa bergerak dan dilihat oleh anak-anak itu ya, sebagai sebuah media karena tidak bisa memberikan bacaan yang berat dan kompleks bagi anak-anak di usia tingkat bawah ya. Harus disesuaikan dengan segmentasi umurnya. Oke, apalagi mungkin yeah. anak SD dari kelas 1 sampai 3 masih belajar membaca. Bagaimana yeah. mereka bisa menerima literasi tadi? Jadi bisa didukung dengan tadi ada media-media gambar yeah. yang bisa menarik mereka. Oke. Nah, kalau dari saya dulu ya yang bertanya ini. Saya masih ada pertanyaan. <laughs> Silakan. So. Oke. Nah, Pak hmm, dan bagaimana sih kita bisa, kalau membahas tentang tulisan tentang dakwah, pasti sangat amat banyak, ya, masih sangat luas, dan ada yang saya masih pertanyakan, nih, bagaimana sih kita mengelola kritik atau umpan balik terhadap tulisan dakwah yang kita buat mengelola? Jadi, gimana kita bisa, ya, kalau ada orang yang kritik, gimana kita bisa mengelola itu dengan baik, ya, yeah, uh, baik? Menerima kritikan itu bukan perkara yang mudah ya iya. dan selalu sulit bagi setiap orang. Tapi bagi orang yang mau maju dia harus selalu terbuka dengan kritik. Ya. Nah, dengan uh, masukan dan kritik yang masuk di kita uh, secara berangsur kita akan semakin terbiasa untuk menerima koreksi hmm. dan itu harus dibiasakan, harus dihabituasikan. Ya, di dalam praktik menulis. Jadi Hal menulis ini kan di dalam tingkatan keterampilan termasuk keterampilan tingkat tinggi. Mm -hmm. ya, di samping keterampilan membaca. ya Karena uh, di dalam kontes bahasa itu ada empat keterampilan. Yeah. Ada keterampilan berbicara, mm -hmm. ada keterampilan menulis. Dua keterampilan ini adalah keterampilan yang bersifat produktif aktif. Yeah. Kemudian ada keterampilan membaca dan ada keterampilan menyimak. Dua keterampilan ini termasuk keterampilan produktif tapi bersifat reseptif. Menerima nah yang dua hal tadi ini berbicara dengan menulis dia memproduksi memproduksi nah eh, selain kita bisa menulis harus bisa membaca masukan nah masukan masukan itulah yang saya kira harus kita eh, ambil untuk eh, menjadi bahan perbaikan di dalam melakukan eh, revisi terhadap gagasan yang kita tulis sebagaimana Ali Saryati menyebut bahwa eh, aku tidak percaya bahwa tulisan yang aku buat hari ini, besok tidak saya revisi. Berarti eh, kita harus bersedia selalu untuk eh, memperbaiki, dan apalagi kalau itu ada masukan, ada kritikan. Nah, di dalam eh, media interaksional yang bisa kita buat dalam sosial media, kan itu bisa membuat kita bisa membaca respon dan komentar. Nah, kita harus bisa membaca itu dengan baik, hal-hal yang konstruktif diambil ya yang tidak konstruktif ya diabaikan. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin teman-teman setelah ini bakal uh, ada kesempatan lagi buat bertanya. Jadi, persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik karena kita mungkin tinggal setelah yang satu ini dan kita akan selesai. Kita tidak tahu tapi kita akan lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita masih di Hasana dengan topik yang luar biasa yaitu dakwah melalui tulisan. Dan tentunya masih bersama teman-teman kita dari Ormawa atau Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ia Manado yang masih saat ini setia ya bersama kita tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Biar semangat lagi walaupun sudah mulai di ending-ending tapi kita harus menunjukkan semangat. Apalagi bersama Pak dosen kita hari ini. Nah, dan mungkin uh, untuk pemirsa yang baru bergabung, karena sudah mulai tertinggal cukup jauh, bisa kembali menonton atau rewatch di uh, YouTube channel TVRI Sulawesi Utara. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, okay. okay. nah pak, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan seperti janji saya tadi, kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ingin bertanya karena tadi pembahasannya sudah lebih jauh lagi berarti semakin jauh pembahasan maka semakin banyak juga pertanyaan yang berarti timbul. Oke, okay. mungkin langsung saja teman-teman ada yang, oke, okay. silakan. Oh, oh iya iya, silakan baik terima kasih atas kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pembahasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh narasumber kita ...Bapak dekan fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan nah uh, saya akan bertanya seperti yang sudah bapak sampaikan tadi bahwasanya dalam uh, dakwah melalui tulisan ini tentu kita sebagai penulis yang terlibat langsung dalam tulisan tersebut nah Uh, apakah harus ada spesifikasi sebagai seorang penulis dalam menulis dakwah? Tentu, yang kita tahu bahwa dalam menulis dakwa itu tidak uh, bisa sembarangan dalam menulis uh, dakwa tersebut. Nah, uh, apakah ada spesifikasi untuk uh, dalam penulisan dakwa uh, tersebut, Bapak? Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Oke, spesifikasi dan uh, mungkin juga kadang kita merasa belum terlalu pantas ya untuk menyampaikan dakwah, karena kan... Sekali lagi, kalau bawa agama itu, rasanya berat, gitu, karena ada tanggung jawab yang besar di sana. Gimana, tuh, Bapak? Silakan, ya. Uh, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Uh, dakwah melalui lisan itu, uh, meski dibawa selama ini, yang kita baca, yang kita lihat, yang kita tonton, adalah da'i. public figure, ya, ustaz, ustazah, ya. Nah itu eh, pada kategori yang bersifat khusus. Tapi kalau dakwah melalui tulisan semua kita ini bisa menggunakan jari ini untuk menulis. Ya, Dan oleh karena itu tentu ada prinsip kehati-hatian. So, eh, apa yang kita tulis kalau itu otoritasnya dari seseorang yang layak untuk dipercaya. Itu akan bisa eh, relatif dipercaya oleh publik gitu ya. Oleh karena itu, saya tadi menyebutkan di awal pembicaraan bahwa e, dakwah dalam kategori dakwah mulai tulisan ini memang e, dapat dilakukan dan dilakukan oleh setiap e, individu, karena instrumen yang dimiliki ada di tangannya. Dia bisa menulis kapan saja dan bisa men-share kapan saja, gitu ya. Nah, e, tetapi kalau itu hal-hal yang Anda sampaikan adalah bersifat tema-tema yang spesifik, yang khusus, ya sebaiknya e, tangguhkan kita jangan juga dengan mudah menulis sesuatu yang kita tidak paham. ketahuilah bahwa orang yang bisa menulis sesuatu itu berarti yang memahami sesuatu kalau dia tidak paham sesuatu berarti dia hanya sekedar menulis gitu ya Nah e, dapat kita lacak di berbagai bacaan yang kita baca hari ini e, seringkali ada e, bacaan lalu dengan mudah kita share juga ke teman-teman ke jejaring, sosial media yang kita miliki, sementara kita sendiri tidak mencermati isi dan konten bacaan itu. Ya, ini dari mana sumbernya? Nah, oleh karena itu pemeriksaan sumber itu menjadi penting. Ya, karenanya satu dia harus punya otoritas, ya. Sebab dengan otoritas yang dimiliki itu, maka dia mempunyai tanda kutip kewenangan untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini. Ya, sebab kalau tidak, ya justru malah sebaliknya bukan memberikan pencerahan kepada publik tapi mungkin e, sebaliknya yang akan terjadi ya, jadi secara spesifik memang e, dari semua kita ini meskipun dapat e, menulis gitu ya tetapi juga harus bisa memperhatikan batasan-batasan e, tertentu yang kita akan tulis gitu ya sebab itu harus menjadi tanggung jawab dari setiap individu Nah, eh uh, ini menjadi penting terutama bagi kita generasi muda karena eh uh, jejaring perkawanan kita kan lebih luas. Hmm. Ya, lebih luas. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini dengan muda juga bisa membaca berbagai informasi yang masuk di uh, gadget yang kita miliki, oh, iya. setiap hari baik yang kita tunggu-tunggu kehadirannya maupun yang tidak kita tunggu-tunggu eh -tunggu, hmm. uh, kehadirannya. Dia akan masuk suka atau, atau tidak suka, suka. Ah. begitu ya. Jadi, ya, saya kira begitu. Selain kita memang sekarang lebih bebas, lebih punya banyak peluang untuk menulis tapi kembali ke meng, bagaimana kita bisa mengukur diri kita sendiri ya, Pak. Bagaimana kita bisa mengukur oh, uh, ilmunya baru sampai sini ya, udah nulisnya sampai sini. Kalau udah dan juga tadi yang perlu kita highlight bersama bagaimana kita cross check lagi berita-berita uh, atau info-info dan bahkan dakwah yang kita dapat di gadget kita karena uh, sangat sangat bisa kebalik tadi uh, apa Manfaat yang kita terima ketika itu Belum terlalu valid dan kita lebas uh, Sebar luaskan lagi Ke teman-teman uh, kita Yang followers kita dan lain sebagainya Oke okay. Masih ada? Tidak? Yang ingin? Oke, okay. uh, Masya Allah Silahkan Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Perkenalkan, saya Harvia Jana Tunggali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Manado nah di sini saya ingin bertanya eh, bagaimana cara mempertahankan atau agar supaya tetap konsisten dalam menulis terutama dalam bidang eh, dakwah itu sendiri di era eh, sosial media sekarang ini mungkin bapak ada pesan ataupun eh, tips terima kasih konsisten dalam hal apapun ya pak sebenarnya ya. bahwa konsisten istiqomah itu adalah hal yang berat nah kalau ya. dari Pak dokter sendiri gimana nih biar kita sebagai anak muda khususnya bisa konsisten istiqomah terhadap apa-apa yang kita mulai dan kita buat. Iya, e, baik terima kasih. Saya kira pertanyaan yang bagus. E, seseorang yang bisa menulis itu karena punya bacaan yang luas. Dan oleh karena itu e, perbanyaklah membaca. Jadi saya sebutkan tadi bahwa menulis sesungguhnya adalah satu keterampilan tingkat tinggi tanpa bacaan berbagai macam hasil riset menunjukkan bahwa seseorang pasti akan kesulitan untuk menulis. Nah, untuk dapat menulis dengan baik, maka sekilas dia menjadi pembaca yang yang baik. Oleh karena itu, perluas perluas uh, bacaan dengan begitu kita akan memperoleh berbagai macam wawasan perspektif tentang uh, sesuatu tema yang dapat kita tuliskan di dalam uh, salah satu uh, media yang kita miliki. Ya, baik. Eh, dalam bentuk apa itu eh, sosial media, Twitter, Instagram, ya, yang dimiliki oleh masing-masing individu, jadi sekali lagi, tipsnya adalah perbanyak eh, membaca. Ya, dengan membaca, kita akan juga bisa mempunyai keterampilan menulis, karena kalau tidak ada bacaan, tidak ada yang bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke. Okay. Jadi bisa Saya kita, kira begitu. Ya, bisa kita ibaratkan bacaan-bacaan itu sebagai input untuk diri kita dan outputnya ya gimana mau ada outputnya kalau tidak ada input yang pernah dimasukkan ke diri kita. Jadi membaca itu adalah hal yang tentu sangat penting dan sekarang kita harus lebih banyak lagi membanyak literasi membaca itu sendiri. Nah mungkin Pak kita tidak terasa sungguh tidak terasa ini sudah sudah mau satu jam, dan kita sayang sekali sudah berada di akhir acara kita. Jadi, mungkin sebelum kita tutup dan resmi berpisah dengan teman-teman yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah, ada nih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai kesimpulan mungkin dari topik kita hari ini, Pak. Silahkan, baik. Terima kasih. Jadi, saya pikir kesimpulan dari tema yang kita angkat pada hari ini adalah soal dakwah. Melalui tulisan yang pertama adalah bahwa dakwah melalui tulisan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi ya sejak awal dan tentu hal ini harus dapat dimaknai, ditafsirkan secara kontekstual dan hari ini juga kita tahu bahwa eh, bukan karena kesibukan setiap orang tapi eh, hampir setiap kita ini mengecek informasi melalui melalui tulisan. Ya, bukan uh, mendengarkan pengajian di majelis itu tidak penting, tapi dengan uh, kesibukan uh, banyak pihak, banyak orang hari ini uh, lebih banyak mengecek sesuatu melalui melalui tulisan. Nah, oleh karena itu saya kira uh, di zaman dahulu lembaga-lembaga dakwah atau institusi seperti Muhammadiyah misalnya memiliki harian surat kabar Mercusuar, punya majalah mingguan Adil. Ada suara muhammadiyah yang hampir semua kita hari ini kayaknya sudah tidak bisa membacanya lagi, ya, ya dalam bentuk cetak. Nah tentu kemasannya harus e, berbasis digital, berbasis elektronik, gitu ya. Dan e, setiap kita sesungguhnya bisa memproduksinya dengan laman yang tentu jauh lebih resmi, gitu. Nah yang kedua, e, oleh karena e, dakwah melalui tulisan ini dapat mengangkat beragam sekali tema dan setiap orang bisa melakukannya. Maka, eh, sarannya yang paling pertama adalah lebih banyak juga membaca. Dengan begitu, kita akan juga bisa me menulis, dan menulis ini tentu harus di dibiasakan, harus dibiasakan, sehingga dia menjadi sesuatu yang ditradisikan, sebagaimana para pemikir Islam klasik, Islam awal, bahwa eh, menulis adalah sesuatu yang penting. Dengan tulisanlah eh, semua ajaran ajarannya hari ini bisa kita baca dan kita teruskan dari generasi ke Generasi uh, 1101 uh, Masehi uh, Al Ghazali meninggalkan kita semua, tapi hari ini kita masih bisa membaca karya-karya beliau melalui sebuah sebuah tulisan. Jadi saya kira uh, tradisi menulis itu harus mulai kita biasakan dari hari ini, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek yang kita tulis, dengan catatan penting literasi menulis seperti hal-hal yang satu tidak mengandung hal yang bersifat kontroversial dan terutama sekali yang berkaitan dengan unsur sara harus mengusung yang kedua adalah aspek moderasi beragama sehingga kita bisa hidup rukun dan damai terutama sekali di dalam konteks masyarakat Sulawesi Utara. Oke luar biasa Pak terima kasih banyak dan bahkan saya sendiri mungkin tadi berarti pertanyaan saya di awal juga agak mungkin keliru ketika saya bertanya bisa nggak memulai bisa nggak dakwah dengan tulisan karena ternyata bisa dan bahkan bukan hanya dengan tulisan tapi dengan apa-apa yang kita ahli dalam bidang kita. Dan mungkin memang kita harus uh, kita menyadari bahwa ternyata sedari awal sedari dulu-dulu, yang menjadi masalahnya bukan pertanyaan bisa atau enggak bisa, tapi tentang pertanyaan mau atau enggak. Karena ketika kita mau, maka kita akan berusaha mencari seribu usaha yang terbaik semaksimal mungkin. Tapi kalau udah enggak mau, bahkan kita siap untuk memberikan seribu satu alasan. Terima kasih banyak Pak. Subhanakallah wa bihamdik asyadu ala ilahi lanta astagfirullah wa ilaik. Saya nabi Nabila Kokalo bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.